Dan untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait hasil lawatan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat beberapa saat yang lalu, langsung saja kita tanyakan kepada Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Selamat malam, Bang. Kurang lengkap rasanya walaupun kita sudah bisa baca hasil pertemuannya di mana-mana, tapi kurang lengkap kalau tidak tanya langsung kepada Pak Bahlil ini. Hasilnya apa sih pertemuan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat? Oleh-olehnya apa aja nih, Bang, buat Indonesia? Ya, jadi Mbak, perlu saya menyampaikan bahwa kunjungan Bapak Presiden selama di Amerika untuk mengikuti KTT ASEAN Amerika itu ada beberapa bagian yang kami ikuti secara terus-menerus. Mm-hmm. Salah satu pembahasannya adalah bagaimana membangun kolaborasi kerjasama ASEAN dan Amerika, terutama di sektor kesehatan, masih bicara tentang pandemi, kemudian juga ada bicara tentang sektor hilirisasi, kemudian clean energy, kemudian investasi yang ramah lingkungan. Mm-hmm. Tidak hanya ke sana, juga kita berbicara tentang bagaimana ada pembiayaan yang terukur dan bisa terjangkau dalam rangka meningkatkan green energy untuk menuju kepada rumah emisi rumah kaca. Hal-hal yang lain, saya pikir bahwa positioning Indonesia kemarin di acara KTT itu mempunyai posisi yang strategis. Kenapa? Mm-hmm. Karena pada tahun ini juga Indonesia menjadi presidensi G20. Mm-hmm. Dan Bapak Presiden Jokowi menyampaikan kepada Presiden Amerika Joe Biden dan beberapa pimpinan negara di ASEAN, mm-hmm, bahwa sekaligus untuk bisa hadir acara G20 nanti. Itu, Mbak. Oke, artinya diputuskan Joe Biden nanti akan hadir di dalam pertemuan G20 di mana Indonesia menjadi presidensinya kah? Hasil finalnya? Ya, insya Allah Pak Joe Biden akan hadir. Kemarin saya sendiri mengikuti perkembangannya langsung. Tidak hanya Joe Biden, tapi juga Bapak Presiden menyampaikan dalam forum tersebut agar kiranya persoalan Ukraina sama Rusia bisa segera selesai, dan karena itu bisa Bapak Presiden Jokowi mengundang juga Perdana Menteri, Presiden dari Rusia dan Ukraina, gitu. Oke, itu artinya mungkin ini agak kita bergeser temanya karena memang lagi disebutkan, jadi sekalian harus saya tanyakan. Artinya dengan kehadiran Rusia pun Amerika Serikat memastikan akan tetap hadir nanti dalam G20 di mana Indonesia menjadi presidensinya ya? Tidak akan berpengaruh pada hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, begitu? Sampai sekarang demikian, Mbak. Mm-hmm. Kita di sana berbicara tentang tidak hanya politik, kita berbicara tentang ekonomi. Mm-hmm. Karena saya pikir ke depan bahwa Presiden berpandangan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi semua negara, itu harus ada keseimbangan dan kolaborasi yang baik. Dan oleh karena itu bagi negara-negara maju yang sudah mempunyai kemampuan keuangan yang cukup, itu harus mampu melakukan investasi kepada negara-negara yang sedang berkembang. Okay. Tapi jauh lebih dari itu, saya ingin mengelaborasi sedikit bahwa pertemuan kemarin di Amerika, bahwa Presiden juga ketemu dengan beberapa CEO besar di Amerika, dan saya sendiri yang mendampingi, termasuk dalamnya adalah ketemu dengan CEO Air Products, di mana Air Products itu adalah melakukan investasi sebesar $15 billion yang sudah ditandatangani MOU-nya di tahun 2021 akhir di Dubai, dan kemudian sekarang implementasinya sudah berjalan $7 billion. Di dalamnya adalah program DME. DME ini adalah hilirisasi dari batu bara low kalori untuk mengganti gas LPG, yaitu di Sumsel. Kemudian kita bangun juga metanol, ini di Kalimantan Timur, itu investasinya sekitar 2,3. Dan sekarang kita lagi mencanangkan untuk pembangunan metanol dan etanol di Cepu. Oke. Ini, Mbak, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Mbak. Oke, terkait dengan investasi yang tadi baru saja Bapak sampaikan begitu, bagaimana kemudian itu sudah ditandatangani di akhir 2021 lalu dan nanti realisasinya juga akan segera berlangsung begitu. Sejumlah ahli akhirnya juga mempertanyakan apakah sempat dibahas juga dampaknya nanti seperti apa terhadap lingkungan yang ada. Apakah poin-poin itu juga kemarin sempat disentuh dalam pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga didampingi oleh Pak Bahlil? Iya, salah satu materinya itu adalah persoalan mengurangi emisi rumah kaca. Karena itu green energy harus menjadi bagian yang terpenting dalam persoalan kemarin. Tapi problemnya kan adalah tidak akan mungkin, Bapak Presiden mengusulkan, tidak akan mungkin
sebuah investasi green energy yang membutuhkan begitu banyak modal, itu sumbernya tidak dibantu oleh negara-negara yang mempunyai kemampuan keuangan. Karena itu Bapak Presiden mengusulkan untuk membentuk satu badan yang seperti IMF, tapi dalam sektor untuk menunjang investasi di sektor green energy. Itu kemarin. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mbak, apakah kemudian bagaimana menyangkut dengan karbon CO2-nya dalam pembangunan DME? Jadi kita sekarang harganya itu karbon CO2-nya itu kan sekitar 30 sampai 31 dolar per ton. Nah, untuk DME di Sumsel itu akan disuntik ke dalam di sumur-sumur Pertamina, XX sumur Pertamina. Karena itu kita jamin secara teknologi para ilmuwan dan peneliti yang kemarin saya juga tinjau ke laboratorium mereka, Air Product, di salah satu negara bagian di Amerika, bahwa itu dijamin karena teknologinya sudah jalan. Oke, baik. Yang juga ramai diperbincangkan ini ya di social media, apalagi hari ini setelah di-retweet balik begitu ya Pak Bahlil. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo yang juga bertemu dengan sejumlah CEO yang tadi disebutkan, salah satunya adalah Elon Musk. Dan akhirnya juga dipastikan bahwa nanti di November 2022 akan ada kunjungan balik begitu ya. Tapi perlu saya tanyakan, berarti poin-poin yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Elon Musk itu apa saja sih yang kemudian nanti akan direalisasikan sebagai bentuk kerjasama antara Indonesia dan juga pihak dari Tesla dan juga SpaceX ini? Jadi perlu saya sampaikan bahwa pertemuan Elon Musk dan Bapak Presiden Jokowi itu berlangsung dalam suasana yang penuh santai ya, lebih pada persoalan bagaimana tukar pikiran. Kemudian yang kedua, ada beberapa kesepakatan yang dibangun. Yang pertama bahwa Elon Musk akan hadir dalam acara G20 nanti di Bali. Yang kedua, kerjasama apa aja sih yang akan dibangun? Kita tahu bahwa Elon Musk, Tesla ini salah satu pemain kendaraan listrik salah satu terbesar di dunia. Dan karena itu mereka akan melakukan investasi di Indonesia. Pertama adalah membangun ekosistem EV baterainya dari mulai smelter, prokursor, cathode sampai baterai sel. Yang kedua adalah juga membangun pabrik mobilnya, mobil listriknya. Jadi lengkaplah sudah kalau kemudian dia masuk. Sebab apa? Indonesia akan menjadi negara sentra pemain dunia terhadap ekosistem baterai mobil. Pertama adalah LG. Pemain baterai terbesar di dunia itu CATL. Yang kedua adalah LG. CATL dari China, LG dari Korea. Yang ketiga, ini kan kita sudah masuk juga adalah Eropa, yaitu Jerman sama Inggris. BASF, VW, itu akan masuk juga. Nah, kalau Tesla masuk, maka hampir semua benua. Jadi Amerika, Eropa, kemudian Korea dan China. Sehingga tidak ada lagi satu pemikiran bahwa investasi EV baterai ini hanya dikuasai oleh satu negara tertentu. Itu menyangkut dengan baterai mobilnya. Yang kedua, menyangkut mobilnya. Mobilnya sekarang kan kita pertama di Asia Tenggara tentang mobil listrik, yaitu Hyundai, yang sudah berproduksi hari ini kurang lebih sekitar 250 ribu mobil per tahun. Ini investasi yang mulai di tahun 2020 ketika pertemuan Bapak Presiden Jokowi dengan Presiden Moon di Korea, ketika waktu itu kami mewakili negara menandatangani MOU-nya. Yang kedua adalah Foxconn. Foxconn pun akan masuk pada tahun ini. Foxconn ini salah satu pemain besar juga untuk mobil, akan masuk di Batang Foxconn-nya. Nah, Foxconn, kemudian sekarang Tesla masuk. Jadi ini betul-betul luar biasa sekali kalau ini terjadi. Maka saya punya pandangan sangat optimis ke depan Indonesia akan menjadi salah satu negara industrialis khususnya untuk EV baterai dan mobil listrik. Ini badan ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, kemudian meningkatkan nilai tambah. Dan ini sebenarnya negara kita harus mempersiapkan untuk menuju kepada negara maju dengan pendapatan per kapita dari 4.000 menjadi 10.000 sampai dengan 12.000. dolar. Baik, untuk menanggapi hal tersebut, Pak Bahlil, ada dua poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa Tesla akan kemudian bekerja sama begitu dengan Indonesia, menyampaikan komitmennya. Tapi kita tahu bahwa di tahun 2020 lalu, bentuk pendekatan dari Indonesia juga sudah dilakukan kepada Elon Musk. Tapi faktanya akhirnya Tesla justru memutuskan untuk membangun begitu ya perusahaan tambang nikel di Australia dan juga di India begitu ya. Nah, itu satu poinnya. Berarti apa kemudian langkah konkret atau bentuk kerjasama konkret yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan juga pihak Tesla dan juga SpaceX dalam hal ini?
Dan yang kedua, bagaimana kemudian memastikan bahwa ekosistem di Indonesia kali ini sudah bisa meyakinkan untuk bisa berinvestasi di Indonesia? Kami mohon untuk tidak dijawab dulu karena kita akan jeda azan maghrib terlebih dahulu untuk dua pertanyaan tersebut. Dan tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom karena Bahlil Lahadalia akan kembali usai jeda. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Langsung saja kita kembali terhubung. Sudah ada di sini Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, tadi ada dua poin yang saya tanyakan. Yang pertama, kita menelisik bagaimana kemudian pendekatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk ini bukan yang pertama kali, karena di tahun 2020 sudah terjalin, sudah ditugaskan begitu menterinya Pak Jokowi ini untuk bisa berkoordinasi agar nantinya bisa ada investasi di sana, tapi faktanya justru berinvestasi pada negara lain begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kemudian kesiapan ekosistem Indonesia untuk bisa menjalankan rencana-rencana investasi yang tadi disebutkan oleh Pak Bahlil. Mungkin yang pertama dulu boleh dijawab, Pak. Mbak, gini, sebenarnya gini ya, dalam teori investasi, strategi investasi itu selalu kita tidak pernah kata berakhir sebelum kita mendapatkan, harus selalu terus menerus. Di 2020 Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, Menteri Menkomar Invest Pak Luhut sama saya, agar bagaimana bisa menggaet dua perusahaan besar yaitu Foxconn dan Tesla. Foxconn alhamdulillah kita selesaikan di tahun 2021. Dan kemudian Elon Musk dilakukan lobby terus-menerus oleh Bapak Presiden. Oleh Pak Menko waktu itu perintah Bapak Presiden dan kepada Pak Menko Bar Invest. Nah, sebenarnya di awal itu kita masih bernegosiasi, tapi kemudian banyak pihak yang mengatakan bahwa Elon Musk membatalkan diri ke Indonesia. Tapi Pak Luhut dan kami selalu berpendapat bahwa segala sesuatu yang kita belum mengakhiri komunikasi selalu ada potensi. Itu pertama. Kemudian komunikasi terus terjalin. Pak Luhut terus melakukan komunikasi dengan baik dan telaten. Dan alhamdulillah kemudian pada tahap kedua kemarin tanda-tanda bahan yang positif itu terjadi. Sama analogikan begini Mbak, biar kalau kita bicara teori negosiasi investasi itu kan mungkin terlalu susah dimengerti. Kayak teorinya teori pacaran aja. Jadi kalau laki-laki datang mau pacar sama Mbak, sekali aja mungkin pasti Mbak masih ya jual mahal dikit lah, itu biasa aja wanita gitu kan. Tapi kalau 2-3 kali kita mampu berkomunikasi, meyakinkan, kemudian ada nilai tambah dan ini pasar bagus untuk Indonesia dan mempunyai ekosistem yang baik, maka saya yakin. Dan alhamdulillah kemarin Elon Musk telah bersepakat untuk melakukan komunikasi intens yang akan dibuktikan dengan suatu kesepakatan dalam kurun waktu dekat untuk melakukan investasi di Indonesia. Okay. Yang Mbak tahu bahwa dia akan melakukan investasi, kemungkinan besar insya Allah, doakan aja, belum diteken, tapi tidak hanya tentang EV baterainya, tapi juga mobilnya. Gitu Mbak. Oke. Okay. Yang kedua, menyangkut dengan ekosistemnya ya. Mbak, itu timnya Elon Musk itu sudah ada di Indonesia loh. Tidak ada negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya yang lengkap seperti Indonesia, khususnya EV baterai. Kenapa saya katakan? Bahan baku baterai mobil itu ada beberapa komponen, nikel, mangan, kobal, dan litium. Kita itu punya nikel, mangan, dan kobal. Yang nggak punya kita punya litium. Itu pertama. Yang kedua, kita punya tambang nikel 25% dari total cadangan dunia. Dan paling dekat angkutnya dari lokasi tambangnya, smelternya, dibandingkan dengan negara Australia yang 40 kilo, ataupun Filipina yang sebentar lagi cadangannya akan berakhir. Yang ketiga adalah, hari ini Indonesia tidak hanya berbicara tentang emas, tapi kita sudah mempunyai, yang tadi saya jelaskan adalah TL, kemudian LG, kemudian negara VW, dan PISF. Itu menunjukkan bahwa ekosistem industri baterai kita telah menjadi bagian terpenting yang dijadikan sebagai referensi bagi para investor-investor besar, termasuk Elon Musk. Dan karena itu nggak perlu ragu bahwa Indonesia selalu hadir untuk memberikan tawaran-tawaran yang
yang apa yang baik dibandingkan dengan negara lain, baik dalam konteks regulasinya, insentifnya, maupun bahan bakunya. Oke. Ini Mbak yang perlu sampaikan. Oke, poin yang pertama tadi yang disampaikan dari jawaban pertama adalah bagaimana Indonesia juga terus menunjukkan konsistensinya ya, persisten melakukan berbagai jurus-jurusnya untuk bisa akhirnya sekarang pendekatannya lebih mulus begitu ya Pak Bahlil ya. Menyinggung hal tersebut tadi sempat disebutkan bahwa nanti sebentar lagi akan ada tindak lanjut konkret begitu dari hasil pertemuan di Amerika Serikat sebelumnya. Kapan kira-kira itu kemudian MOU-nya akan diteken dan besaran nilai investasinya sebesar apa Pak? Rata-rata atau kisarannya? Inilah pintarnya Mbak Mifti kan. Kita ini lagi sedang membahas berapa nilai investasinya dan kapan memulainya. Nanti tunggu waktu tepat kami akan mengumumkan. Nanti tunggu tepat karena tim lagi bernegosiasi. Tapi yakinlah bahwa Presiden mempunyai jurus-jurus khusus untuk bagaimana menaklukkan Elon Musk. Sampai kemudian Elon Musk merasa bahwa apa hubungan bahwa Presiden Elon Musk itu lebih cair ya kemarin, lebih ngomongnya lebih santai. Dan saya punya keyakinan secara pribadi bahwa insya Allah Elon Musk akan berlabuh di pangkuan Ibu Pertiwi. Oke, besarannya bocoran belum boleh Pak Bahlil? Nanti kita WA-WA ya bocorannya, untuk kamu aja. Baiklah, kita masih tunggu, diharapkan sih bisa dibagikan di sini ya, nanti mungkin ketika akan mau MOU langsung disampaikan saat itu juga ya. Baik Pak Bahlil, yang juga ramai ini diperbincangkan, kalau kita cek di media sosial hari ini ramai nih ya, karena Elon Musk akhirnya merespon juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan menyatakan memang akan ada proyek-proyek menarik di masa depan. Itu artinya makin memastikan sebentar lagi ya Pak. Kira-kira kapan tuh Pak? Apa nanti pas November baru ada, kita tunggu kabarnya yang tadi yang barusan disebut tanda tangannya. Sekalian Elon Musk datang. Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada Bapak Presiden Bapak Menko Luhut dan kami untuk merespon ini secara cepat. Jadi detailnya sekarang lagi dirumuskan oleh tim dari Pak Menko Marinvest yang insya Allah lebih cepat, lebih baik, Mbak. Tapi satu hal, Mbak, bahwa dalam bernegosiasi investasi itu tidak seperti menghitung 1+1 atau 2. 1+1 sama dengan 2. Ada dinamika, Mbak. Contoh, waktu saya menggolkan LG, investasinya total 9,8 billion US dollar, 142 triliun. Itu, Mbak, kalau kita umumkan, dinamikanya sangat tinggi sekali. Bahkan kita itu, saya sampai 8 kali ke Korea. Dan yang memimpin timnya kami sendiri. Jadi tidak gampang memang untuk kita, karena negara lain juga berebut. Kayak Thailand, Vietnam, pingin bagaimana Elon Musk ini masuk di negara mereka. Jadi kita tidak hanya berlomba-lomba antara kita dengan Elon Musk, tapi negara lain pun melakukan hal yang sama. Karena itu dibutuhkan kepiawaian dan kesabaran. Jadi mohon kita ini kadang-kadang, masyarakat kita, saudara-saudara kita ini, paling gampang memvonis, padahal tahunya baru sedikit. Nah ini yang orang Papua bilang, tahu sedikit, sudah tulis seperti 3 buku. Nah akhirnya kita vonis duluan, gitu Mbak. Nah saya mohonlah kita harus bersabar sedikit, untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah, dan menyelesaikan urusan negosiasi. Yang pada akhirnya kemudian mampu memberikan multiplier efek yang positif, penciptaan lapangan pekerjaan dan menaikkelaskan Indonesia menjadi negara industrialis otomotif khususnya kendaraan listrik. Oke, itu tadi terkait dengan kendaraan listrik, kemudian nikel dan semacamnya. Kali ini kita akan masuk ke satu hal yang juga dinanti nih dari hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat membahas investasi. Investasi IKN Nusantara. Ini Pak Bahlil. Ada hasil kesepakatan yang terjalin kah terkait dengan pembangunan IKN? Gimana Mbak? Ada hasil kesepakatan yang terjalin kah antara pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan IKN? Karena ya, dengar-dengar Pak Suharto Monoarfa bilang SpaceX juga mau bangun bandara di IKN, benar nggak tuh? Ya kemarin beberapa CEO dari beberapa perusahaan itu juga menanyakan tentang bagaimana perencanaan investasi di IKN. Harus jujur saya katakan bahwa ada beberapa yang berminat, tapi sangat masih sangat
kami belum bisa mengumumkan dengan baik karena kami pasti selalu memegang prinsip hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh. Jadi menjadi kelaziman bagi kementerian investasi ketika mengumumkan sesuatu yang kata yang lengkap dan keakuratan datanya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Tuhan ini buka sekarang, kita boleh hidupnya itu terbuka tapi jangan terlalu telanjang juga. Oke, memang belum bisa diumumkan secara gamblang begitu, tadi juga jawabannya aman dari Pak Bahlil, tapi mungkin boleh dibagi kepada kita di sini, apa sih yang kemudian membuat para perusahaan atau CEO-CEO Amerika Serikat yang tadi disebutkan akhirnya tertarik dan memiliki atau ingin begitu berinvestasi di IKN Nusantara, agar kita makin pede juga nih sebagai Indonesia bahwa ada yang mau memberikan investasi loh di IKN Nusantara di tengah dinamika yang ada saat ini. Mbak, hari ini dunia lagi sedang mendorong untuk membangun satu ekosistem pembangunan wilayah kota yang hijau, yang ramah lingkungan. Kemudian yang sedang juga agar memakai energi baru terbarukan. Kemudian juga adalah pembangunan yang bisa menjadi sentra penghubung bagi yang lain. IKN memiliki itu semua. Apa? Karena daerahnya masih daerah hijau sekali, di tata kotanya adalah betul-betul memperhatikan lingkungan, dan kita sudah sepakat di sana memakai green energy. Nah, dua hal ini yang menjadi satu pertimbangan bagi CEO dunia. Yang kedua adalah di sana kita bangun 60 ribu orang itu bukan orang yang sedikit dengan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan infrastruktur oleh pemerintah. Yang ketiga adalah harga tanah yang sangat terjangkau dan kita akan membangun kota modern di sana. Dan oleh karena itu barang tentu ini menjadi tawaran yang positif bagi para investor untuk melakukan investasinya di IKN. Baik. Yang berikut juga adalah pemerintah hadir untuk membantu dan mengurus bagi seluruh investor yang melakukan menanam modalnya di IKN. Dan ingat Mbak, saya agak tidak bersepakat bahwa seolah-olah yang melakukan investasi di IKN itu hanya modal asing. Tapi modal dalam negeri juga tinggi loh. Dari hampir 500 triliun dalam catatan saya, itu kurang lebih sekitar 20-30% itu akan dibiayai dari investasi dalam negeri. Baik. Minus APBN kita yang 20% yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden. Baik. Dengan demikian maka para investor asing itu merasa lebih yakin bahwa proses pembangunan IKN ini akan bisa kita wujudkan secara baik. Dan yang kedua, saya sampaikan bahwa pembangunan IKN ini kan bertahap dan berkelanjutan. Gitu. Nah, kalau sudah diatur baik perencanaannya dengan metodologi yang tepat, maka pasti para investor akan mau menanamkan modalnya di Indonesia. Termasuk kemarin saya sama Pak Luhut memimpin pertemuan forum bisnis mewakili Bapak Presiden dengan 12 CEO, juga melakukan tawaran-tawaran yang sama, dan kami diskusi. Bahkan saya menawarkan untuk mereka, ketika kalian melakukan investasi di IKN, biarlah seluruh perizinannya ditanggung dan diurus oleh negara. Oke. Okay. Kalian cukup mendatangkan kapital, mendatangkan teknologi, seluruh perizinan dan insentif kalau itu dibutuhkan, maka akan diurus oleh negara. Itulah bagian kehadiran negara dalam melakukan percepatan dan menarik investasi untuk melakukan di IKN. Baik. Berbagai stimulus juga pasti dilakukan oleh pemerintah untuk lebih melancarkan prosesnya seperti apa. Dan kita masih tunggu Pak Bahlil nanti hasilnya seperti apa, bentuk kerjasama yang kita harapkan yang terbaik bisa didapatkan. Ya. Satu hal saya ingin menyampaikan. Bahwa pertemuan kami dengan CEO, dengan Bapak Presiden, dalam evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, investor dari Amerika menyatakan sangat puas dan memberikan respon positif terhadap perubahan-perubahan substantif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang selama ini mengurus izinnya terpencar-pencar, sekarang sudah bisa satu. Yang selama ini bisa lama, sekarang bisa lebih cepat. Yang selama ini butuh biaya gede, sekarang lebih efisien. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk harus melakukannya secara sungguh-sungguh. Dan oleh karena itu, kami melakukan secara real dan sekarang hasilnya mereka memberikan satu testimoni yang positif. Ini Mbak yang perlu saya sampaikan dalam dinamika pertemuan itu. Baik. Dan Bapak Presiden sangat konsisten untuk mengawal ini. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami jangan sampai memperlambat
ataupun menghambat ataupun melahirkan biaya-biaya tambahan dalam proses-proses perizinan untuk kaitannya dengan investasi. Oke. Okay. Begitu, Mbak. Baik, kemudahan birokrasi perizinan investasi menjadi satu kunci juga ya untuk bisa memudahkan jalannya atau proses kerjasama hingga akhirnya terjadi investasi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas informasinya. Kami sudah mendapatkan cerita-cerita yang didapat dari hasil Presiden Joko Widodo beserta jajarannya ke Amerika Serikat. Jangan lupa nanti ketika akan ada tindak lanjut dari hasil kerjasamanya, berbagi lagi ya Pak Bahlil bersama kami di CNN Indonesia hari ini. Terima kasih banyak Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.